mafia Satgas Mafia Bola di Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan kami undang adalah para yang berkepentingan, terutama dari tim Satgas itu sendiri, dari pihak tuan rumah kebetulan di sini adalah PSM dan PSSI, perwakilan yang ada di Kota Makassar. Telah kita bentuk dan siap untuk dioperasionalkan. Nah, itu. Maksudnya di sini adalah bagaimana caranya supaya ke depan tidak ada kita temukan permainan mafia di Sulawesi Selatan. Ya, kebetulan di sini salah satu liga, peserta liga adalah PSM. Ya, mudah-mudahan saya pikir ke depan tidak ada mafia yang terjadi di Makassar. Ya, karena apa? Ini adalah untuk membangun persepakbolaan di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Nah, itu. General, ini fokusnya nanti kerjanya seperti apa, General? Jadi kerja kita tim ini adalah untuk menyelidiki apakah ada mafia dalam setiap pertandingan itu. Makanya kita akan mengawasi sebelum pertandingan, pelaksanaan dan setelah pertandingan. Nah, itu siklus daripada pekerjaan kita. Ya, karena biasanya ini banyak dititipkan kepada petugas pertandingan. Petugas pertandingan apakah itu wasitnya atau pengawas dan lain sebagainya, atau perangkat itulah ya yang yang selama ini sering terjadi berdasarkan dengan pengalaman di Jakarta yang diungkap oleh Satgas Mafia Bola tingkat pusat. Seperti itu. Bentuk pengawasannya mungkin general, apakah mungkin akan melibatkan pertandingan berlangsung di lapangan? Jadi pengawasannya kita menggunakan pengawasan secara umum, baik itu tim kita yang telah kita bentuk maupun agen-agen yang telah kita pasang di sekitar itu. Ya. Cyber juga kita sudah pasang, artinya sudah kita bentuk semua tim itu. Ya, mungkin bukan dari pihak polisi, tapi dari mana saja yang agen-agen ini yang kita sebar ke seluruhnya yang kira-kira berpotensi akan terjadi mafia sepak bola. Nah, itu.